Okay. Nah, cakep. Hey, yo, what's up boys and girls? Apa kabar nih? Sekarang kita nih deh berdua nih. Udah ada nonton belum sih? Oh, udah. Udah ada yang bersorak-sorak. What's up guys? Jadi di sini kalian bertemu lagi dengan aku si Day Ratu Ular kita dan si Yanto ini ya. Itu langsung banyak sih. Iya dong, mereka tuh semua tuh pada penasaran sama Dede. Oh ya? Karena Dede udah lama kagak showroom. Bukan penasaran sama Cece, bukan. Oke. Jadi guys, karena kita gue centil banget sih, Cece. Gak ada akhlak, gue gak ada akhlak. Nah, oh ya, hari ini tuh sebenarnya kita pakai kacamata karena kita Senin. Mau keren. Mm-hmm. Karena ini hari Senin, hari dimana kita beraktivitas. Dan ini kalian gak usah khawatir guys, kan aku mata lagi sakit nih yang sebelah sini. Tapi sekarang udah lumayan mendingan. Cuma kalau misalkan tidur itu nanti pasti sakit lagi, Ce. Bener ternyata kata si Koko kan, sakit lagi. Mata aku jadi gelap. Disco, tiba-tiba disco. Wuh, ih kita keren banget disco kayak ini. Oke. Okay. Mm-hmm. Oke. Okay. Ya, yeah. Oke. Okay, jadi di sini tuh ceritanya, apa kabar lu nih semua, Ece? Apa kabar? Bertemu lagi kita nih. Jadi aku di sini mau makan sehat versi day nyam nyam healthy and day nyam nyam tidak healthy, ya, yeah. non healthy. Jadi aku udah pesen ini dia, guys. Dede udah pesen salad tadi pakai online. Ya deh, mau tau gak ini tuh copot tau ke injek Pino, pedipaten sama Pino deh tuh. Pokoknya ini sekarang makanan aku ya, salad. Mari kita buka, langsung aja kita buka. Kita makan dulu. By the way nanti juga aku udah inget duit kan tadi. Tadi kita kan Dede, wih di sekolah lagi. Tadi aku udah inget duit, boleh nanya apa aja bebas. Aku udah screenshot. Ini dia. Makanan Cece apa ya kasih? Kalau Cece makanannya seblak. Nah, seblak for life. For life. Nah, jadi ini tuh aku nggak. Jadi ini sendiri loh apa? Make your own bowl gitu. Hmm. Oh, jadi dipilih sendiri gitu ya? Yeah. Wih, mantep bener wangi keju, parmesan cheese. Hmm. Lihat guys, ini cium deh enak banget. Nih. Kejunya sih berasa sih. Kayaknya ini enak lihat nih, ada fish roll. Ini yang purple cabbage sama cabbage yang warna putih biasa, terus sama sama ini apa namanya? Dress. Apa dada ayam? Sama apa nih? Enggak tahu lah. Telur ya? Gelap. Kayaknya telur orak-arik deh, telur rebus orak-arik kayaknya. Mama tahu teman-teman. Angkat lah. Kan gak dikasih makan kita. Halo Ma. Mana ini kacamata asli? Kenapa? Gua. Nah, ini dia. Udah tadi papa di jalan. Diska. Oke guys, jadi di sini aku juga pengen kasih tahu kalian kalau misalkan berarti ya, Ma. Disko. Nah. Aku pengen baca sambilan baca komen. Hihi. Halo Ma. Cece aku tuh kerja juga, guys. Jadi kita tuh hari ini sudah beraktivitas. Ini matanya nih. Kayak bengkak sebelah gitu kan, nih. Puji Tuhan. Tapi nanti dia ntar ngomong lagi. Terus itu kayak apa? Kayak masih kayak ada yang ngeganjel gitu. Cuma ya, nggak apa sih lete. Cuma kalau aku tidur tuh. Nasi ada. Kalau misalnya aku tidur, takutnya tuh itu apa namanya tiba-tiba sakit lagi. Aku tuh kebangun dua kali gara-gara matanya tuh nggak enak banget. Jadi aku bangunnya tuh. Hati-hati mah. Jadi sekarang ohayo konbanwa. Jadi hari ini makasih guys. Jadi hari ini aku memakai baju fanbase aku, lihat Daisy. Terus Cece aku juga kasih tahu Ce yang fun nih. Nah fun dia pakai yang fun, aku pakai yang Daisy. Jadi ini tuh sebenarnya baju yang lama, ini baju yang baru Ce. Okay. Jadi yang lama yang ini? Yang lama yang ini, keren kan? Dan Dede sukanya itu karena base-nya itu black.
waktu kan kita berdua suka kita berdua-dua pada ngangkat nih, emang jiwa wartok, jiwa warkope keluar gitu kita. Yaudah ahayo ahayo ya, udah kayak orang Jepang nih. Pokoknya base-nya itu black, jadi kita tuh suka banget, kita berdua pas banget bener-bener suka sama ada itu black. Gak sih apa lighting bukan itu kalau misalnya mau ngeliat tulisan yang kecil apa sih mai kaca pembesar kagak kelihatan besar. Dia juga harus maju ya harus maju kayak gini dia juga bayi bengong kan kita nanti kita lagi cuma gini di screenshot lagi cuma kita nggak kelihatan iya emang topping topping seblak favorit tapi tar dulu jangan nanya-nanya dulu guys nih pengen ngejelasin baju dulu karena jadi bajunya yang pertama ini bagus kalau menurut aku bagus soalnya aku juga suka warna merah dan ini desainnya tuh bagus banget tapi desain yang ini juga lebih bagus bahannya kayak hampir mirip tapi ini kayak lebih bagus gitu kita sih beli kaca pembesar deh iya yeah. Nah, belakangnya nih kayak gini nih, kayak gamer gitu noh. Daisy. Jadi ada D sama Z. Terus nih kayak ada lubang gitu nih. Duh, patah deh pinggang gue. Nih. Nih ya. Guys, tuh. Jadi untuk kalian gamer-gamer nih bisa nih pakai baju ini. Terus nih kayak enggak terlalu mencolok kalau yang pakai baju ini udah pasti fans day gitu enggak? Eh maaf, kagak kelihatan, tapi harus maju gitu, dulu, guys. Harus maju dulu kalau ya harus maju jangan nanti mereka pada bilang mundur mundur cakep ya kelewatan dosa ya berlebihan gitu adalah deh pokoknya sekarang kalau yang ini yang fun ini juga bagus kalau ini bagus. Ini kayak belakangnya. Baju baju zaman now dia kagak suka belakangnya ada muka gua dia kagak suka guys ya gak, tapi bagus sih dia, bagus sih bagus. Tapi kamsan muka dia pasti dia lebih suka lagi tapi jangan nanti ada yang buatin cacu baju lagi ya ngeliat gak belakangnya. Belakangnya deh cakep, kasih lihat aja. Oh, iya. Nah, kan? Cakep bener, noh. Ini ada tulisannya Everyday it's my day. Pokoknya ini juga dijual di toko mana aja deh. Toko mana deh kagak tahu fanbase deh kalian juga. Pokoknya ini bagus, dua-duanya bagus, aku suka. Tapi. Ya sekarang kita mau makan, makan, Ceh. Jadi berdoa dulu. Amin. Oke. Dia makan. Mana sebelaknya? Ohayo lagi dia, Ohayo lagi. Ohayo. Kan Dede kalau Ohayo tuh langsung jiwa-jiwa naluri Jepang Dede itu keluar gitu. Nih, aku juga bawa ini lemon untuk diperas di sini gitu. Oh iya pakai 2 HP aja bener tapi bisa kagak bisa ya? Kayak 2 HP maksudnya? Ngeliat itunya, ngeliat apa? Bisa nih. Oh bisa. Jadi ada aplikasi showroom juga ya? Oh iya benar-benar. Makasih ya. Ngasih tahu. Jadi juga biasa gitu kok. Lemot. Nih Dede peresin dulu jeruk peras. Jeruk peras apa namanya tadi? Lemon. Lemon peras. Squeeze lemon. Nih, tapi kalau nih, pakai nama, HP kita jadi nunduk terus? Enggak, Cici pegang aja tapi jangan sampai kelihatan ini aneh. Enggak. Di. Nih ada no pal. Ide Iranshu masa? Ada di Iranshu. Oke. Nih no lagi live Dede no. Coba bisa gak lihat komenannya? Kita lihat di sini. Tuh, no. Ada di. Ini no. No, oke. Lihat sih itu cek kelihatan kan enak ya tapi aneh nonton diri sendiri ya kecilin aja itu suaranya suara kecilin lihat sih itu cek kelihatan kan enak ya dia bener cewek kagak usah lihat muka Cece lihat muka Dede aja nih mana itu tadi komen nah tuh nih ini nah yanto saja batu juga ada yang bilang yanto saja pokoknya ini aku pengen nge-squeeze di sini ya duh aku lapar aku makan aja ya
Eh, ini salad dressingnya kita keluarin dulu. Kasih-kasih ini nih, tissue. Kita squeeze, guys. Ide kenapa? Atas. Kena kaki gue. Iya, gue malah ke atas sih. Gak ada alat, ya ampun. Oke, ini deh. Itu bukannya pahit ya kalau kalau jatuh itu ada. Enggak ada, enggak ada gitu ada. Mana mata gue lagi. Enggak dong, enggak. Susah banget nih, guys. Udahlah. Aku udah cuci tangan kok, asem banget tapi. Oke. Kita aduk. Mau cobain parmesan cheese-nya. Aku menjadi sapi. Aku makanin dedaunan. Tapi enak. Tapi eh sini dia mukanya separuh. Enggak gitu. Enggak kok sebenarnya enggak. Mereka mah seneng, Ce. Buka dong seblak Cece biar pakai kuah seblak ya lebih enak. Habis makan seblak tadi. Cece, ih, Cece aja biasa makan seblak 2 biji, 2 mangkok. 2 porsi. Nah, ini dressing saladnya nih, guys. Ini juga aku sendiri. Ini Thai sauce. Siram. Langsung aja siram semuanya aja. Bukan Cece kocak banget di situ. Ngetawain diri sendiri. Nah. Wis, mantap. Kita aduk. Tapi ini porsi gede juga ya. Ih, ada fish roll. Eh kalau pesan ya. Baru dari atasnya apa dari bawahnya nih? Dari atas. Ditambah apa itu? Ditambah Osi Ceyanto boleh gak? Kan Cece aku bukan member. Ini saat makan, guys. Saya cuma cobain gak? Kayaknya enak deh. Ini adalah day nyam-nyam sehat. Enak loh jujur. Ini makasih yang udah ngucapin tadi ya. Tadi banyak banget yang ngucapin Cece ulang tahun nih. Ya? Oh iya, Cece aku dapat banyak hadiah dari teman-temannya. Enak kok ternyata. Salad. Ini di atas ini biar kelihatan nih. Udah dede aduk udah jelek. Terus ada nanas juga. Nanas dicampur salad enak loh. Nih. Wih. Ah. Enak banget. Deh mau izin. Ini bukan karedok, guys. Maksudnya ini karedok. Mirip tahu. Iya, karedok kayak gini juga. Ya ini deh. Ini salad, makanan orang makanan ini nih, makanan sehat. Nih. Benar ini dapat garpu juga dari sononya cuma makanan orang bule. Enggak, orang Indonesia mah karedok kayak gitu. Ohayo dia. Ohayo. Coba dong Cece ohayo. Ohayo. Kasih makan sehat yo. Sekarang aku tuh lagi mau makan sehat, guys. Asik. Sehari doang sih buat konten showroom. Haha. Oh, ini tuh isinya ada ini juga apa namanya? Bumbu bumbai. Tadi yuk, udah makan duluan, makan seblak. Apa yang ditanya tuh Cece gitu. Kenapa?
Makan yuk. Makan daging sehat kok. Daging sehat kan, Cik? Daging sehat. Karena dia banyak serat. Direbus lebih sehat. Dibakar juga boleh, tapi jangan terlalu yang berminyak ya, Kak. Pro makanan sehat nih sekarang. Udah dikasih tahu tuh dia. Dia mau. Ah, lu pada minta izin semua, gue bingung. Mau gimana nih? Minta. Minta izin Osin Cece. Gitu, Ce. Dia berantakan, gue tabuk. Tabuknya gini. Jadi kan kalau makan memang selalu berantakan. Jadi ya, yaudah lah. Kembang wak. Ban-ban wak. Emang tuh apa ya? Emang saya ngerti. Ini tulisannya selamat malam. Ya, nyap-nyap dia lu. Nyap-nyap deh. Nih guys, makan. Jadi kita ketawain muka kita sendiri yang lagi macet-macet di situ, itu kocak banget dah. Ih, enak loh ini salad dressingnya ternyata. Enak banget. Bisik banget ya ketawanya ternyata. Ini pakai kuah seblak kayaknya enak deh, Ce. Gak tau sih ini kenyang atau enggak semakin dengan. Tapi enak-enak aja. Cici udah pada makan itu malah jadi Indomie deh. Tapi ini banyak ya. Main banyak. Tau gak sih tadinya tuh Dede pengen beli sayur-sayurannya sendiri. Dede mau buat sendiri di rumah. Pas Dede jalan ke sono, tuh tukang sayuran masih buka. Dede pikir nanti deh ke Dede pikir kan nanti deh. Dede pikir kan kayak nanti dia pulangnya aja juga pasti ada kan. Tiba-tiba pas Dede pulang dia tutup. Ya aku lagi sambil baca-baca di sini sih. Jadi aku sambil baca-baca komen. Jadi kita tuh pengen ngomongin apa sih sini sih? Kayak bebas deh. Tidak berujung percakapan kita. Aku udah capek-capek jalan nih guys. Tiba-tiba dia tuh tukang sayurnya tutup tiba-tiba. Jadi akhirnya aku pesen salad deh. Ya udah enak, nggak usah capek-capek potong-potongin sayur. Aku kuliah sambil kerja. Terus cuma gue ngomong kagak jelasin gue di majunya. Enak sekali. Enggak, aku tuh tadi udah makan seblak. Itu ya. Iya, aku lagi makan salad. Enak banget saladnya. Iya, aku enggak suka ih. Aneh banget ih. Jadi pengen yogurt. Dede lagi bikin frozen yogurt dong. Kulkas. Cuma masuk JKT aja. Ini baru masuk pintunya disuruh keluar. Dia tua. Enak. Seblak banjir. Cici katanya matanya bagus. Sama kayak aku matanya. Mirip kan? Berapa bersaudara kita? 4. Aku sio macan. Macan jangan main-main. Dua ular dia macan. Habis. Dia kecilnya kayak yang mana Cik katanya? Dia kecilnya kurus. Dulu aku tuh kecilnya kurus, kurus banget. Kayak krempeng aja gitu.
Dedi di rumah ngabisin nasi gak? Justru Dedi kagak jungkir balik gak? Bisa jungkir balik dalam mimpi. Kata dia, aku pernah ngigo. Eh, Cece pernah ngigo. Ngigo yang mana ini? Cece banyak ngigo. Ya enggak, ngigo yang kata itu bagus. Oh iya, Cece, aku kan lagi main handphone ya malam-malam kan ya. Dia kan Cece suka susah tidur tuh. Iya, aku kan suka susah tidur. Jadi aku tidurnya tuh pagi-pagi gitu. Terus tiba-tiba nih dia ngomong. Kedengeran siapa? Siapa hendak turun nih? Oh, kedengeran siapa hendak turun? Lagu-lagu Pino. Itu Pino, Pino di luar lagi nonton siapa hendak turun. Lagi nonton siapa hendak turun. Gua rauk lu. Siapa hendak turun? Nih, dia di kamera kalem gitu ya, naboknya pelan. Yeah. Aslinya pak pok pak pok. Kedengeran emang siapa hendak turun. Tapi kok dia sekarang jadi gemuk? Iyalah karena makan banyak. Kesekrol ya. Kesekrol. Iyalah karena aku makan banyak, guys. Dede tuh mulai makan banyak kelas mulai masuk SMP karena teman aku juga karena aku berteman dengan orang yang makannya tuh banyak. Jadi aku ikut-ikutan. Emang teman itu berpengaruh. Siapa macam berarti kelahiran? Ya, benar-benar 98. Aku 2001. Jadi kita beda berapa tahun? 3 ya. Bawa sini dong Pino. Kopinya dibawa sini. Ancur. Capadul. Enak sih ini, tapi nggak bisa dimakan terus-terusan. Jadi nggak begitu enak. Awal doang enak ya. Oh iya, bon cabe nih level 30. Mari kita coba. Coba ke sebelah Cece pakai bon cabe. Cece nggak mau makan dulu, Cece lagi suruh baca. Ada yang nyanyi dia ke Bandung Surabaya. Ke Bandung. Kedengeran lah. Dia kelihatan gak sih? Kelihatan, ini karena dia tutupan komen yang kita lagi baca. Sebenarnya dia kelihatan kok. Nah, lihat aja situ. Bandung, Surabaya. Kita tutup lagi. Nah, ke Bandung. Ini kayak kagak ganti-ganti dah si Pino. Kocak banget. Gue mencolok sekali. Gak ngerti ya Pino. Lagu lucu-lucu banget soundtracknya. Lebih cakep loh ternyata. Nah, nyala. Kita tuang ini supaya lebih gemoy. Oh, tumpahan. By the way, besok aku ikut tantangan di RCTI Plus. Jangan lupa ramein tantangannya itu mau apa. Bebas. Pipinya makin gemasin ntar deh. Oh iya dong. Dia bacain lagi tuh banyak kamu. Nih di atas. Ganti lagunya, gak jadi sehat. Gak jadi sehat. Di kapan SS makan sate ular. Pokoknya kalian jangan lupa besok ramein, oke? Saat makan pokoknya ini rasa jadi pedas atau tidak. Kita coba. Eh, dia ada ayam. Ponakanku juga ngulang Frozen 24 jam. Gak apa-apa kan? Surabaya. Selesai ke Bandung Surabaya kagak pulang-pulang gitu ke Jakarta. Teriak lagi. Hmm.
aku lagi pengen chat Kanin sih sebenarnya untuk menanyakan hamsternya itu jadi atau enggak kenalan gitu loh guys. Maziro. Ini harus kenalan dong, kan kita aja kenal gitu kan. Aku sama Kaninnya kenal sama saya. Hamster kagak kenal Maziro. Ini makan salad gini enggak bisa cantik ya. Belepotan. Karena daun-daun kayak gini. Akhirnya deh makan sehat. Gak junk foodan lagi nih. Susah ya makannya. Nah. Nanti pokoknya kenalan sama hamster kanin. Sebenarnya siapa sih yang hendak turun, Ce? Suruh turun dia. Suruh turun biar kamu udah mandir dari Surabaya. Dari Surabaya terus Surabaya Bandung, Surabaya Bandung. Emang tuh aja kagak ada kerjaan lain apa? Pino Ice Cup. Eh itu mah ituan. Wah, bener-bener gue jadi nyebut merek. Dah, lanjut makannya. Aku mau gak mau harus berani sama ular juga. Sebenarnya sih gak takut juga sih. Suka biasa juga, ya. Tapi gak suka juga banget. Kan itu dari dulu masalahnya udah di ini kenalin sama ular ya. Jadi dia biasa aja. Eh, Pino lagi nyanyi tuh di luar. Oh iya, Pino nyanyi. Dia bisa nyanyi, guys. Bener loh, dia nyanyi loh. Jadi di sini ada dada ayam. Enak loh. Dan ada fish roll. Kenyal. Kayaknya dia bakal beli ini lagi deh. Pindo karaoke 2 jam ke Bandung Surabaya. Iya, Pindo karaoke 2 jam. Video Pindo lagi karaoke. Cuma mau jawab-jawabin pertanyaan yang di Twitter gak? Pertanyaan apa emang? Ada banyak. Ntar ya, kita mau melihat pertanyaan-pertanyaan yang ada di Twitter. Surabaya. Ya, aku gak bisa jadi member JKT guys. Bilangin dia tua. Nih. Makanan favorit kita berdua sampai bikin kita berebutan. Apaan ya? Dia lebih menyerahkan sih. Enggak sih, Dede tadi pengen ngomong kulit ayam, tapi Dede aja kadang sering ngasih Cece kulit ayam kan. Dia suka banget sama kulit ayam, guys. Kalau kulit ayam, iya sih. Iya, kulit ayam Cece suka banget. Jadi pernah apa, berantem gara-gara kulit. Tapi itu beneran dulu awal-awal. Oh iya, dia langsung ngambek, langsung marah. Bener-bener yang bener-bener orang marah. Tapi ini karena kulit ayam doang kayak aneh gitu. Terus aku yang kayak, ya udah ketelen. Tapi dia marah-marah beneran. Terus gue harus gimana dong gitu. Ya udah deh jadi gitu. Tapi kalau misalkan makanan yang kita berdua suka sampai berebut aja gak? Jadi lupa. Ini gak ada deh. Biasa aja kita. Apa dong? Kalau dikasih kesempatan buat ngulang waktu, apa hal yang kita mau lakuin? Ngulang waktunya tuh sampai mana gitu? Sampai mana aja, bebas kali. Birajin kali ya sekolahnya ya. Aja Cece. Sekolah deh, soalnya gue malas sekolah tau gak. Jadi tuh iya, setiap hari telat. Sama si Dede juga. Iya kan bareng gue jalannya, lu jalan sendiri emang. Oh iya. Itu gara-gara Cece kan, jadi setiap hari dia telat. Apa sih, orang telat sendiri juga pernah. Mau tau gak, dulu waktu aku masih kecil, masih SD atau SMP. Pokoknya di SMP, kok gak SMA deh pokoknya.
aku tuh selalu telat gara-gara Cece awalnya. Dia selalu telat. Makanya kalau dia berangkat sendiri dia seneng. Dia jadi nggak telat. Eh pas Cece udah lulus, Dede SMA, dia udah telat tiap hari. Dia udah telat itu tiap hari. Langsung. Seberapa sering dia sama Cece berantem? Kita nggak pernah berantem. Kita jarang berantem guys, udah gede, udah tua. Hmm. Gak usah berantem-berantem lagi. Gak pernah, gak gitu. Pernah deh. Aku pernah dipatok ular. Patok ular. Assalamualaikum deh, si penok petok biasa. Halo. Rasanya. Kalau berantem pukul-pukul, kita enggak pukul-pukulan sih. Enggak, kita kalau berantem tuh kalo, kayak diem-dieman ya biasanya. Kalau berantem biasa aja. Terus kalau misalkan memang ya udah lah akhirnya berantem nih. Itu juga udah lama lah, udah lama banget. Waktu kecil. Waktu kecil Cece nyolong dipatok ulernya di sebelah sini di tangan. Ini percakapan apa sih sebenarnya? Ganti si Pino suruh ganti lagu. Nanti anaknya ngambek suruh ganti lagu. Ngambek dia, guys. Berabe. Ini diganti kok nih. Bukan Coco Melon ya, apa ini? Ini Coco Melon. Terus pakai sausnya enak ya. Iya sih. Jatuh. Oh, di patok ular enggak sakit sih, cuma kaget. Makanya bener kataku. Enggak sakit, guys, rasanya. Sakit sih, mungkin ada rasa sakitnya, cuma enggak begitu sakit. Biasa aja. Deh, kalau ngambek diem. Dan pernah, dan dia itu nggak pernah ngambek ke aku sih, soalnya langsung aku tabok. tapi waktu itu enak, waktu ada Koko kan, aku dia ini ngambek karena nggak dikasih pergi jalan-jalan. Pergi jalan-jalan sama teman nggak dikasih karena jauh. Jadi ngambek tuh nangis, bukan ngambek lagi, nangis ya, Ce. Nangis nggak berhenti. Akhirnya dibeliin makanan baru diem ya. Iya. Emang kalau kasih makanan baru diem. Diem. Masalahnya nggak bisa nolak makanan. Akhirnya pesen banyak. Ya udah deh, kagak jadi nangis. Gak jadi ngambek lagi, ya udahlah. Yang penting makan. Iya. Soalnya dia tuh nggak pernah pergi, kita tuh nggak pernah pergi deh. Jarang banget. Karena sebenarnya kita mageran orangnya. Mager bener-bener, yang bener-bener mager, lebih baik di rumah. Cece coba nyontohin pas nabok. Oh jangan dong, jangan dong. Gak main-main. Dia pernah nangis karena gak boleh beli mainan. Dia gak pernah minta mainan. Aku mintanya makanan dan selalu dikasih kalau makanan. Itu guys, aku tuh anaknya gak neko-neko, ya gak sih Ce? Praktek nambuk dia. Pernah ngejar tukang makanan yang lewat di rumah, pernah banget lah. Kita kejar sampai abangnya, "Bang, lu kesini." Enggak ada yang bercanda, Bang. "Bang, kagak denger apa?" Kita enggak pernah galak gitu sama abang makanan karena kita butuh dia. Iya, jadi kita kita harus sopan santun sama orang tua. Kita panggil bang. Beli dong. Dia enggak nengok, gua samperin, kita kejar ya. Kita kejar abangnya, bahkan hujan-hujan tuh pernah ngejar. Bahkan pernah nyeker. Iya, nyeker. Sumpah itu sih nyeker sih kalau misalnya ini. Karena udah diteriak-teriakin kenceng. Misalnya ada abang-abang apa, misalnya jual apaan tuh, bakso kita kejar. Bakso kek, ape kek gitu kan. Bakpao. Kira aku kejar gitu. Bangnya lagian kagak denger dia niat jualan apa kagak sih sebenarnya. Ularnya pernah lepas, lo pernah? Pernah.
pernah lepas dari kecil sampai gede bahkan ya. Iya, dari kecil tetangga pada risau. Kata tetangga nih keluarga meresahkan. Tetangga kita pada risau gara-gara itu ular lepas. Iya, yeah, ular lepas. Tapi tetangganya udah biasa gitu. Udah biasa, pokoknya setiap ada ular lepas panggilnya papa kita ya, panggilnya ke keluarga deh. Hmm. Pokoknya setiap ular lepas ke rumah. Tetangga pada ke rumah. Wewe nyu ular lepas nih, tolong ambilin gitu. Weh, ada ular, bahkan bukan ular kita aja, kita disuruh ambilin ya. Itu guys, jadi kita sebagai pawang ular di lingkungan ini. Berasa kayak Panji Petualang. Emang pernah teateran gak, Ceh? Pernah. Aku pernah teater. Itu pajama-pajama. Pajama aku teater. Terus pernah ikut antrian yang beli tiket itu. Jadi waktu itu pernah ikut teater pas pakai invitation yang family. Terus pernah lagi yang ini yang apa? Yang ke kasir itu kan ya. Ketiketnya. Yeah. Ketiket.com. Bukan, dulu tuh masih beli di itunya kayaknya deh. Merchandise-nya ya? Bukan, yang 4 tiket yang buat beli. Ada. Ya sih perhatian nggak pernah perfume lah. Yang perfume di sini nih. Iya, ke loket, maksudnya loket. Iya, yeah, loket. Cece jadi staff JKT aja. Iya, aku tuh tadi pengen jadi yang jagain merchandise. Enggak, canda deh, merchandise. Canda merchandise. Kalau enggak, Cici jadi yang itu, yang ngejagain apa tuh? Yang apa? Yang di stempel, yang nyantol stempelin orang ya? Stempelin orang. Bukan. Yang apa enggak apa tuh? Ngesilo-siloin tangan. Soalnya Cici pernah masuk di siloin tangan dia. Silo-siloin enggak di tangannya. Pasti emang kagak pernah, pasti pernah. Ini kagak pernah. Disilo-siloin apa nih? Dia kagak nonton teater. Kalau nonton teater dia enggak disilo-siloin tangannya. Kok disilo-siloin sih guys tangannya? Stempel. Apa sih? Iya. Apaan? Dan emang kagak pernah. Emang pada kagak disiloin sampai tangannya pas masuk ukur suhu. Bukan. Ini kan stempelnya bening nih. Mm-hmm. Terus disiloin gitu tuh keluar kayak pulpen ajaib. Pulpen ajaib. Aduh, kan di-scan, cece di-scan kali. Kagak di-scan itu. Itu cuma pakai alat. Dilihat doang ada stempel atau enggak di tangannya. Di laser. Ah, bikin gue ini loh. Ah. Di apain sih, Ceh? Jadi pakai ginian aja deh. Diapain sih? Oh, di-scan. Di-scan kali. Oh iya, ultraviolet kan gue gak kepikiran. Teater manis. Teater manis, di laser-laser tangan nih. Iya, maksudnya di ultraviolet. Eh, tuh kan jadi malu gue. Awalnya bilang disiloin. Itu loh tangannya disiloin. Disiloin apa coba tangan lagi disiloin. Eh, makan dulu, udah lapar. Lihat di sini kalau kelihatan. Banyak yang tahu. Iya, benar. Maksudnya kan stempelnya bening kan. Jadi harus di laser gitu. Malam guys. Jadi aku tuh pas di laser, iya ada gitu. Air. Iya, air tumpah ya. Iya. Iya. Air siapa tuh? Gara-gara Cici jatuh. gara-gara ketawa. Emangnya banyak tragedi. Dede pengen bersin.
Baca Twitter lagi, Ce, katanya. Baca Twitter. Untung gak dikiloin katanya. Bengek Hyung. Disiloin gak tuh tangannya? Dia pengen bersihin lagi. Jangan sampe disemprot. Jadi pengen mijit dulu nih. Siapa yang mau dipijit? Ini kocak-kocak komennya. Ke Bandung Surabaya lagi. Iya bener, ke Bandung Surabaya. Lagunya kembali lagi dong. Gue bingung nih. Ini pasti orangnya balik lagi deh ke Bandung sama Surabaya nih. Ini silo nih, Dede jadi silo beneran nih. Itu Vino main suling ya? Vino main suling. Vino ngomong aja masih susah kok, tiba-tiba main suling. Dia ngomongnya masih belepotan, orang masih umur berapa tahun? 2 tahun ya? Kang Pijit abis kerja, capek, kita makan dulu. So yummy. Tapi lama-kelamaan jadi gak begitu enak. Awal-awal doang kayak, wah enak. 2 jam jantung disilauin. Aku udah bikin Twitter, tapi Twitternya buat nge-stalker kosong, nggak ada buat yang follow. Buat nge-stalker ini apa namanya? Nggak ada yang follow, nggak ada. Twitter day. Nggak ada yang follow, nggak. Pokoknya kalian kalau misalkan komen di Twitter aku, pasti itu dibacain juga sama dia. Jadi dia tahu kalau misalkan ada yang komen apa namanya lucu-lucu gitu. Dia kadang suka kasih tahu aku deh yang ini kocak deh gitu. One Ok Rock, akhirnya aku tahu deh ada satu lagunya yang aku suka deh. Jadi makan udah. Ada Twitternya tapi lupa juga namanya apa ya. Lupa. Tapi gak ada yang follow juga, kagak ada nge-follow orang juga. Soalnya kosong, gak ada apa-apanya. Dibilang buat stalker aku doang. Apa tuh mau gue follow katanya? Ya percuma tau, gak ada apa-apaan beneran. Dia kagak pernah nge-tweet guys. Kagak ada apa-apanya. Membingungkan. Kan dia kagak tahu Twitter Cece. Tahu, dia juga lupa nama Twitternya apa. Apa ya? Cece kan pakai cuma buat. Aku kagak nge-follow deh. Jadi kosong. Kemakan bon cabe ini level 30. Cian tuh sempat main pet gak? Iya, aku sempat main pet. Pet apa ya? Pet. Dia juga kayak pernah denger dulu pet. Kayak Instagram gitu tapi itu. Sama, tapi enggak kayak Instagram sih. Kayak Twitter kali ya. Yummy. Dia jangan nyebutin mereknya. Oh iya. Ya, tersebut Dede. Mohon maaf nih guys. Kagak berasa kan baru Cece tegar. Cece udah kayak ini aja. Gue baca tulisan nih. Oh, baca tulisan. Tulisan gak tuh sastra kali. Oh iya, gue baca. Bukan komen. Gue baca ketikan orang, lo tau gak lo? Eh coba apa ya? Bacain lagi di Twitter deh. Twitter nih dia pengen baca lagi. Mau bacain di Twitter dulu ya. Sabar ya. Di rumah ada hewan apa aja? Mana yang paling favorit menurut Cece? Biasa aja semuanya ya. Jadi kebiasaan masalahnya. Yeah. Jadi kayak semuanya tuh kayak ya udah. Kalau ada berarti ya kita suka, ya enggak? Gitu guys. Film Soul, film apa tuh? Film apa? Rekomendasi film horor gitu dong. Oh iya guys, film-film kita tuh sekarang ngomongin film aja. Dede tuh nonton ekstrakurikuler ya? Ekstrakurikuler. Kurikuler. Ekstrakurikuler. Kurikuler. Itu. Itu mah aku tahu tuh head yang itu, tapi itu kayak film serem deh. Film apa? Lebih suka film horor gitu dibanding yang thriller-thriller yang ada darah-darah gitu. Oh, aku suka
dua-duanya. Trailer Alice in the Wonderland kayaknya dia udah. Jadi nonton udah habis season satunya. Pengabdi Setan udah. Pengabdi Setan. Kalian sebutin semua film hampir kita semua udah nonton. Call, kayaknya udah pernah nonton tapi udah lupa. Udah pernah tapi udah lama itu. Extracurricular. Kurikuler. Extracurricular. Deas. Kurikuler. Iya. Rumah Dara udah nonton. Dora udah nonton. Coming Soon udah nonton. Dora the Explorer. Dora the Explorer udah. Pimak udah. Pimak kocak. Bayi ajaib apaan tuh? Bayi ajaib kayak belum deh. Saw kagak nih, soalnya Saw itu kayak serem gitu. Saw dulu, Dede pernah nonton. Rasul. Itu film horor. Rasuk kali. Rasuk film horor. Jak toko sebelah gitu. Sweet Home belum mau nonton. Nanti mau nonton sih. Mending nonton Sweet Home-nya. Hotel The Luna, ya. Hotel The Luna udah nonton Hotel The Luna. Ratu Ilmu Hitam udah nonton. Anim yang aku tonton cuma itu doang. Spirit Away sama yang itu apa sih, Attack on Titan. Sama ada satu lagi Dede tuh nonton tuh yang sedih itu loh. Ada tuh, Dede lupa lagi judulnya. Pokoknya sedih. Finding Nemo gitu. Udah. Tapi itu bukan horror. Cici belum nonton Call yang Dede rekomendasi. Demon Slayer katanya bagus, temen aku dia rekomendasi nonton itu sih, cuma belum sempat. Enak sekali. Ini lama-lama. Nanti aku nonton ya. Nanti ini catetin film ini. Lama-lama Dede digustur nih sama Cici. Dede oh iya, maaf. Ini. Nah, itu dong. Mereka seneng kok gitu. Bilang dong, Midsommar udah nonton karena direkomendasiin juga. Mm-hmm. Girl From Norway aku udah nonton tinggal satu episode terakhir. Saudi ka. Mana nih? Saudi ka. Attack on Titan itu awal tertariknya gini. Awal tertarik film Attack on Titan itu gara-gara aku ngeliat Titannya tuh serem-serem tuh, kayaknya bagus tuh. Gitu kan. Ini Titannya serem-serem banget, kayak serem-serem gitu. Ya udah jadi penasaran mau nonton gara-gara serem. Ternyata katanya kagak serem, tapi emang kagak serem. Keren gitu. Biasa aja. Enggak, bagus. Jatuhnya jadi keren. Keren. Ini ada Ubi Ungu juga ternyata. Divergent udah. Divergent. Semuanya udah kita yang Divergent. Estrigen. Kita kontakan siapanya Titan. Kagak tahu ya siapa ya. Si Danny Pooh udah. Itu dia tuh Divergent. Apalagi dia pokoknya yang jen-jen itulah. Iya, yeah, yang jen-jen. Pokoknya itu terakhir tuh. Kita pengen nonton 4 tapi 4 belum ada. 4 belum. Adanya novelnya doang. Akhirnya aku beli novelnya. Iya, 4 bagus. Tapi baru dibaca setengah. Itu ngebahas doang. Tentang si itu orang itu kan, yang cowok itu yang 4 kan. Enak. Sadako versus Godzilla emang ada ya. Deterjen. Outer Life berarti kurang bagus, tapi aku belum tahu sih, aku belum pernah. Wah, enak. The Invisible Man udah. Dari juga Invisible Man. Orange Marmalade itu udah. Film romantis gak sih? Iya, romantik yang sedih, yang vampir. The Maze Runner tuh keren sih. Keren. Kan ada komiknya juga. Orange Marmalade. Dia jangan ngunyah mulu dia, ya. Bentar kita dapat sendok ya. Ini ada tusukan gigi warna pink, celet dah. Oh iya. Kita enggak kelihatan. Ganti kacamata dulu ya. Udah gak kerja jadi kang pijit lagi nih.
Boboiboy. Boboiboy ya. Interstellar. Interstellar apa tuh? Walking Dead udah nonton. Itu ada film tentang itu. Terjun nganter udah nonton. Yang angkasa-angkasa gitu deh pokoknya. Lama kata filmnya. Kalau misalkan kalian mau apa? Nonton film yang aneh-aneh, yang angkasa-angkasa, terus kayak apa? Yang waktu itu sih lupa jeje. Abis kenyang bengong. Nonton film, Cici pernah nonton film itu yang apa sih, yang Interstellar itu, cuma enggak sampai habis. Terus potong-potong apa sih Interstellar? Pokoknya tentang langit gitu, pokoknya ke bulan apa ya. Udah lama banget nontonnya. Terus sepotong-sepotong juga nontonnya karena lama filmnya. Narnia kita udah nonton waktu kita kecil. Marvel kita juga ngikutin, Marvel Avengers gitu. Jumanji aku nonton. Aku tuh seneng nonton yang survival kayak gitu-gitu, guys. Iya, astronot, maksudnya astronot. Conjuring tuh keren banget sih. The Hobbit dan kayak nonton. Itu film favorit sih, Conjuring, Insidious, apalagi film horor ya. Iya, sama Annabelle yang kedua sih. Tapi itu bagus sih. Bagus banget ya. Film-film kayak gitu tuh yang bagus. Tuh. Jadi film horor itu nggak template gitu, nggak cuma gitu. Jadi ada ceritanya, ada ceritanya. Gitu. Terus film, ih itu kan berantakan, kena semut lo ya. Ya nanti dia diambil. Chucky udah nonton. As udah nonton. Jenan udah nonton. As udah nonton. May the devil take you. The Punch. Lucu tuh The Conjuring, lucu banget. Main Devil Take You, ya, nanti aku searching deh. Ip Man udah nonton. Ip Man nonton. Paranormal Activities nonton. Nanti Main the Devil Take You, ntar aku coba lihat ya. Sinister ya, Sinister. Sinister udah nonton. Sinister nonton. Dia film horror keren sih, maksud keren sih, bener-bener keren. Hereditary udah nonton. Searching udah nonton. Searching film apa? Ada dia pokoknya. Cici juga harus nonton itu. Menurut Cici biasa. Third Order udah nonton. Bagus. The Ring udah. Jatuh, itu film horor yang paling menyeramkan deh pokoknya. Jigsaw udah nonton. Waktu kecil tuh. Tukang Bubur Naik Haji kita sempet nonton bahkan dulu. Tukang Bubur Naik Haji. Iya kan yang sering lewat iklannya. Bukan, itu yang Pintu Terlarang. The Shining udah nonton The juga. Shining, The Shining bagus banget. Exorcism. Bisa belum dicoba. Belum dicoba. Nemu nih. Mantep ya. John Wick udah nonton. Ya, apa tuh? Friday the 13 kita udah nonton. Final Destination nonton. Kok masuk? Kok tahu sih? Kok masuk? Pada tahu lu. Upin Ipin gak nonton. Pas udah. Cyberpunk 2017 dia kayak pernah denger. Kayak tau, bagus tuh. Eh, main blowing dah filmnya kalau yang kayak gitu-gitu ya. Iya. Hereditary. The Greatest Showman keren tau, bagus. Ikatan Cinta katanya bikin orang nangis, tapi kita belum nonton sih. Ikatan Cinta. Apa sih, Cie? Film ada apa tuh? Mama udah nonton. Enggak takut nonton horor. Hachi. Ih, kita nonton Hachi justru. The Platform udah. Kita tuh suka banget nonton film horor, thriller, terus yang apa lagi? Ada Sinian. Cini ada yang kasih tower. Kita harus berterima kasih dulu kepada Kak I Love JKT48. Terima kasih. Thank you, Kak, I Love JKT48. Jangan lupa video call sama Ade. Kalian juga jangan lupa pada video call nih sama Ade nih. Terima kasih. Banyak banget, ada 3 biji loh. 1, 2, 3. Wow, thank you. Love you. Ini lanjut, kita mau
Sherlock Holmes udah kayaknya. Sherlock Holmes udah. Ponyo. Dunia lain. Mana yang kakak? I'm Not Robot udah nonton, itu kan drama ya, drama Korea ya kan, Cek? Drama Korea. The Extraction. Apa ya, kayak pernah dengar tapi gue lupa. The Life of Pi. Chi kali. Pi ya? Dia kagak tahu. Emang kita mirip ya? Kagak tahu. Ih. Kita cakepan ya, Dek. Kita bacain, The Boy. Dede udah nonton tuh The Boy yang pertama sama yang kedua juga. Friendzone udah bagus. Get Out udah nonton kita kan berdua. Terus nonton ini enggak? Class of Lies. Apa? Class of Lies. Itu nonton. Juga bagus kan, Dede waktu itu suruh Cece nonton. Mirip kok, sama-sama cakep. Makasih guys. Halo semuanya. Iya, aku aja yang sapa gimana? Hansel and Gretel kita juga udah nonton. Aku mau Rush Hour udah nonton. Star Wars juga udah nonton. Mau bacain yang di Twitter lagi. Sambil bacain ya. Iya. Mana nih? Akhir-akhir ini kita lagi nonton film series apa sih? Cici lagi nonton series. Lagi nonton itu yang tadi. True Beauty. Bukan. Itu apa yang tadi? Yang film Thailand. Nano. Oh, Cece aku lagi Girl nonton. Girl From Nowhere ya. Cece aku itu lagi nonton. Tinggal itu. Satu lagi sih udah selesai. Itu buka ceritanya tentang apa sih? Jadi ceritanya itu dia tuh beda-beda, setiap episode itu beda-beda cerita. Terus ada nilai-nilai kehidupan gitu. Kalau Dede sekarang pokoknya tuh kayak kurma deh. Jadi kena kurma deh tuh orang kalau misalnya jahat. Karma. Kurma. Kena karma deh. The Gift aku udah nonton. Pokoknya kalian kalau misalnya pengen nonton film yang bergenre yang keren, asik, seru, survival gitu-gitu, kalian ini aja nonton apa namanya, Sweet Home. Itu juga seru. Sweet Home sama Alice in Wonderland. Yes. Alice in Wonderland itu juga keren, Borderland. Pokoknya kalian nonton aja sih kayak film-film The Shining gitu. Bagus. The Shining juga bagus. The Shining. The Shining sama yang apa sih yang dokter-dokter itu ya? Dokter Stranger. Iya, Dokter Stranger itu kan yang barengan. Itu ya bagus, bagus. Bukan barengan, emang dia ceritanya itu berhubungan. Iya, berhubungan maksudnya segeng gitu. Pokoknya itu berhubungan. Alice in Wonderland. Tren tebusan dan nonton. Oh iya, Dr. Sleep. Oh, Dr. Sleep, iya bener. Dr. Strange sih, itu mah Dr. Strange. Iya, makanya gue kayak kenal. Iya, kayak udah kenal lama. Dr. Sleep. Makasih ya udah kasih tahu. Sweet Home sebenarnya bukan yang gak jelas sih, tapi memang ceritanya begitu. Dan kayaknya itu masih ada season 2-nya deh, soalnya gak habis. Dan kalau misalkan kalian nonton Sweet Home yang akhir-akhir itu kayak aneh gitu. Kenapa ini bisa dibawa kabur sama orang yang itu, kalian, aku gak mau spoiler ya, pokoknya kalian nonton aja. Bagus deh pokoknya Sweet Home. Sweet Home bagus pokoknya. Beli Inception, Strobo. Aku belum baca. Aku baca webtoonnya justru, Sweet Home. Cici baca? Cici baca webtoonnya. Ceritanya gimana? Ceritanya mirip kayak di ini, yang kurang lebih monsternya sama. Monster-monsternya sama gitu aneh-anehnya.
Webtoonnya justru bagus sih, cuma lebih bagus. Belum nonton, nggak tahu sih, tapi belum nonton filmnya. Judulnya Sweet Home juga. Sweet Home juga judulnya. Knives Out, dia nonton ya? Apa? Dia nonton Knives Out. Black Swan. Black Swan kayak lagu BTS. Black Swan itu yang apa sih? Yang apa? Bukan nari-nari. Apa? Kayak balerina gak sih dia? Cetau tuh lagu BTS. Iya, ada juga kali tuh. Nih cek mau tanya nih, kenapa sih Day suka mukbang dan keinginan collab mukbang sama Baratan Boykun gak? Wih gila, agak kuat nih, makannya banyak banget ya? Kayak melebihi standar. Oh benar, balerina dalam sepi. Emang balet. Iya balet. Red Swan lagu di Attack. Iluxim Dede baca tapi cuma Dede baca bagus, dikit Luxim doang. Iluxim bagus, aku baca juga. Mi pokoloko. Aku kalau misalkan aku makan banyak sih, makan banyak tapi kayak enggak sebanyak itu deh. Si Kabaratan Boykun. Udah nonton kok The Graduation Man bagus. Kingsman. Suka film romance gace. Suka-suka aja sih. Sebenarnya suka-suka aja sih, cuma kayak ada mood di saat kita pengen nonton film romance, tapi aku jarang sih, bener-bener jarang banget nonton film romance karena enggak mau kebawa baper gitu, mix feelingnya tuh enggak enak banget, enggak suka. Fast and Furious bagus. Apa itu? Film set Moonlovers. Aku kagak nonton Moonlovers sih. The Hunger Games aku nonton itu dari yang versi-versi lainnya gitu. Konbanwa. Cacah aku gini senggol. Konbanwa. Terminator juga nonton. Pokoknya semua, hampir semua genre kita tontonin gitu. Pokoknya Shutter Island, Twilight juga nonton. Pokoknya film-film The Walking Dead final season tahun ini kayak belum deh. The Grudge nonton. Pitch Perfect nonton. The Purge nonton. Semua di lahap. Semua di lahap. Horror Indo favorit apa ya? Itu Ratu Ilmu Hitam. Capek. Jadi Ratu Ilmu Pengabdi Hitam. Pengabdi Setan kali, karena Pengabdi Setan itu bukan mind blowing, unik aja gitu. Pas nonton di bioskop, soalnya kan aku pas nonton itu di bioskop tuh. Ya kan? Terus bagus aja gitu. Iya sih. Terus pas bagus. Yang bikin kerennya itu pas kecelakaannya itu. Kalau buat yang belum nonton coba nonton deh. Iya. Terus The Orphan juga udah nonton. The Omen juga udah nonton. Sebenarnya Orphan, Omen, satu keluarga. Rumah Darah juga bagus itu. Itu parah sih, orang Indonesia bikin filmnya ternyata sekeren itu. Pas di makin keren sih. Sebenarnya keren-keren sih film Indonesia. Bagus aja. Mata Batin sama, juga bagus. Aku justru suka Mata Batin juga. Kayak ini, kayak apa? Kayak Nor film Ip luar Man. Negeri keren aja gitu. Kisah Tanah Jawa. Apa sih? Terus sama ada lagi tuh film Indonesia ada tuh. Jadi aku pernah nonton ini sama ini kan diperlihatkan aja, kita ambil alih aja. Jadi aku tuh pernah nonton sama yang sama Ola, yang aku nonton sama Ola itu, yang pokoknya itu tuh juga lumayan tuh bagus tuh, serem juga sih kalau menurut aku ya. Casper, Susana, ya Susana udah nonton dulu, tapi Susana yang jauh asih di kabin. The Jenap. Saha. Danur. Tapi lebih suka itu Cici Mata Batin. Belum pernah nonton Mata Batin 1 tapi nonton Mata Batin 2. Jadi udah nonton Mata Batin 1 dan 2. The Platform kita udah nonton. Tapi aku belum nonton Penthouse. Iya, itu series juga kan. Agak jadi ya. Jadi juga tuh tadi pengen nonton itu tapi
Belum, belum. Mungkin nanti, nanti. Abis ini mungkin aku bakal nonton itu. Oke. Baca lagi deh. Ini depend macam. Kita berdua lebih suka makanan berat atau ngemil? Wah, aku sih makanan berat ya. Kok Dede dua-duanya sih? Karena biasanya kalau habis makan ngemil, kalau habis makan berat pasti pengen ngemil. Jadi gitu. Sudah nonton. Tower tuh lihatnya di mana sih dia? Ini tower. Ini tower, ini tower, ini men ini castle. Tower castle. Kagak ngerti dia, guys. Ceritain kenapa mata Dedek merah. Emang suka gitu. Tahu, merah sendiri guys dia. Kadang tuh tiba-tiba ada kemasukan sesuatu rasanya atau gatel tiba-tiba dia langsung gitu deh pokoknya. Game of Thrones nonton. Enak kayak nyender. Enak. Mahal itu cek jutaan apa? Kakak Merah artinya berani. Kalau mata aku merah berarti aku berani. The Silent nonton. Seru. Gwes tuh matanya. Makasih sayang. Saringan matanya dia. Saringan. Aku batin deh. Ya nanti aku tuh sebenarnya udah obatin nih. Ke obat mata. Merah berarti perjuangan. Yes, merah berarti tanda perjuangan. Horor Jepang seru. Suka horor Jepang. Jadi kan dulu juga sering nonton film horor Jepang. Film kalau film horor Jepang tuh beh mantep. Ije. Setannya enggak takut. Berani setannya kalau setan Jepang. Merah berarti red. Bener-bener. Penyanyi favorit siapa ya? Oh, ini nih, Michael Bolton. Siapa itu? Ada lagu tapi dia bagus lagu. Tahu lah film Sadako guys. Ya horor Thailand juga mantep. Tuh horor Jepang, Thailand, Korea tuh kadang bagus-bagus tuh. Sadako versi Kayako juga udah nonton. Pocong versi Kuntilanak. Pocong versus pocong. Ini ada di. Tua banget Michael Bolton preferensi lo. Iya tapi enak loh. Suka aja gitu. Kalau yang sekarang berarti Sam Smith. Sam Smith siapa? Di Sam Smith apa lagi? Oh iya, dia tahu tahu. Won't you stay with me? Titik-titik itu apa tuh arti titik? Nggak tahu. Oh. Cute. Aku tahu Sam Smith guys, cuma lupa. Dulu kan dia yang terkenal itu lagunya. Stay with me itu ya kan? Dia suka dia tuh gara-gara Sam Smith gara-gara nyanyi tuh lagunya kayak ngomongnya dia tuh kayak melengking gitu, enak aja gitu. Garing ya suaranya? Garing itu sih demen tuh kayak gitu. Sama Michael Bolton juga suka suaranya nyaring gitu, kayak enak. Kacamata itu lebih enak.
Aku gak mau nonton di Human Centipede itu. Lebih baik jangan ditonton. Sam Smith siapanya Will Smith? Siapa ya? Sembarangan kali. Entahlah. Ini ada pertanyaan lagi. The Beatles tahu. John Mayer bagus. Selesai pandemi pengen ke negara mana? MLTR juga bagus. Korea. Iya, itu Michael Rosenrock juga enak banget. Aku justru suka lagu-lagu yang kayak gitu dah. MLTR ya? Aku juga suka MLTR. Sama yang itu ya. Siapa tuh yang cakep, yang berlima apa yang berempat itu yang itu? Siap. Yang itu loh. Oh, I want. Yang nyanyi lagi kan, The Rose kan? Iya, yeah. Just Like a Rose kan? Just Like a Rose. Oh. Westlife. Just Like a Rose. Itu lagu enak. Bagus, Westlife bagus. Boyzone juga bagus. Makanan yang paling Cece gak suka? Seafood, aku gak suka seafood. Oh ya, aneh ya, padahal seafood tuh enak banget. Tapi aku gak suka makan seafood. Backstreet Boys. Linkin Park juga bagus. Tapi gak semua lagunya, itu malah lagu-lagunya Koko ya. Koko aku, iya. Iya tuh kan dia, ini sih lo sapu nih, nanti lo gak sapu lo ya, gue sikat nih. Iya. Sapu ya. Kayak, akhir-akhir semut tau gak. Mana? Sapu nanti dipel nih, tadi susu di ngepel juga. Mau denger lagunya? Lagu ini apa namanya? Michael Bolton yang saya suka, yang aku suka. Nih aku setel ya. Wait. Taruh deh. Tadi Dede pesen saladnya itu ini loh. Wild salmon. Kenapa? Yang datang kok dada ayam? Enggak ada kali. Terus. Eh jangan, iya kena copyright ya. Enggak kena kok. Kemarin Dede setel yang lagu JKT48 enggak kena. Oh, apa itu kan karena iya. Lagu JKT? Iya, pokoknya kurang lebih lagunya kayak gitu. Pokoknya itu. Riwayat di mana sih riwayat? Perasaan dia tadi pesannya yang ini deh. Salad yang wild salmon, pokoknya yang salmon deh. Kenapa yang datang dada ayam? Salad dada ayam, dia habis lagi. Gimana ini? Berarti tadi gimana tuh? Kok yang datang itu? Iya, makanya. Dia habis lagi nih saladnya ke dalam perut. Gak dari Wyatt teh, entahlah. Jadi yang penting enak. Jadi lagi pengen salmon pada. Iya, judulnya itu How Am I Supposed to Live Without You. How am I supposed to live without you? Itu ya. Itu bagus sampun. Bukan bagus dah. Penyanyi Indo. Gak kena copyright gitu ya. Jangan lu. Iya, aku udah habis baru nyadar. Apa tuh? Bukan, Ce. Itu stiker musik. Oh my god. Inul. Lagunya Inul Daratista. Tuan Fa. Dia nih bikin kerusuhan nih, lu makan biskuit aja lu kayak gitu loh, ha? Crackers, it's crackers. Tisu manis sih, tisu. Ini tisu. Lapin. Enggak ada yang jatuh. Bentar, makan bareng dulu, gak makan. Nyam-nyam. Kumban uang lagi. Hai guys. Kino darah tinggi. Tipe X.
Armada sih keren. Hijau daun enggak sih? Apa tuh guys? Dia ada kepikiran jadi artis FTV gak? Boleh, boleh. Jadi ini dia, jadi yang jadi ular tau gak? Jadi Kang Pijit tuh jalan-jalan. Bukan. Jadi ular kan ada sinetron sekarang tuh. Oh ada. Udah tau udah, si Rojas yang cerita. Jadi ular. Boleh. Aku dibanding lagu yang ini, aku lebih suka lagu tadi apa? Yang ke Bandung Surabaya. Leto, itu Laskar Pelangi. Itu juga ada lagu lama. Sinetron Azab, ih sumpah sinetron Azab tuh pas kita nontonin ya kayak ya ampun serem banget. Kayak azabnya itu beneran ya? Kayak azabnya tuh nyata. Nyata gitu. Tiba-tiba. Tapi jangan main-main. Sama. Begini dikit langsung kena azab. Ya? Oh. Lighting off. Gak ini kena kesenggol. Maaf ya guys, gangguan teknis. Kan gak kenapa-napa. Enggak, ini tuh kita kan pakai lightingnya yang kecil cuy, jadi dan ini udah lama, jadi tuh ini tuh inian apa namanya, rada udah tidak jadi rada panas. Iya yeah. Coba yang ini. Itu kegedean, gak bisa dibawa kesini. Manis. Ya, gak bisa nyala. Tuh kan ngomongin azab yeah. Sih. Ngomongin udah, azab, kita jadi kena azab. Oke. Nah. Belum mah? Ah, udah mungkin aja rame ya tiba-tiba. Nggak bisa nyala lagi. Aduh, ini gimana ya? Coba-coba, bentar ya. Kita usahakan dulu. Kalau pakai ini bisa nggak sih? Bisa, tapi cahayanya dari situ. Iya, cahayanya nggak bisa diturunin. Nggak, bisa-bisa. Aneh. Nah, disco. Makasih yang dikasih lampu disco. Makasih yang udah kasih kita lampu disco. Karena kita membutuhkan cahaya. Kita membutuhkan cahaya. Mana kagak bisa, Ci? Udah deh, jadi pakai dulu lagi panas kali. Yaudah deh, iya deh. Kita ganti dulu. Cici enggak mau pakai silau-silau yang Cece itu tadi yang buat tangan. itu ultraviolet. Ultraviolet. Siluin tangannya disiluin, tapi ya gue pas disiluin gue minta lagi. Coba siluin lagi. Coba warna, ada warna, bisa gak nyala itu? Bisa. Coba siluin lagi, mau lihat saya gitu. Ini laptopnya gak sih? Coba. Gue rasa laptopnya mati bener-bener, coba pegang dulu kan? Jadi guys, ini kita vlogging aja. No kan bener karena laptopnya mati. Jadi kita tuh nyolok lampunya itu di laptop yang pakai chargeran itu. Coba lagi deh. Yang bisa ngecas gitu ini di laptop. Ini dicopot ya, pakai yang itu aja coba. Kayak ini aja ya. Bentar nih, bentar ya guys. Jangan gelut. Jadi tuh kita pakai laptop. Yang bener aja pakai laptop katanya. Ya mau gimana lagi ya? Saklarnya jauh, ada di ujung sono dan di belakang nih. Jadi kita pakai laptop saja yang di depan mata kita. Mana sih? Kok gak bisa masuk? Bisa dong. Tetap gak bisa nyala kok yang ini. Bisa, tuh lampunya nyala tuh. Oh iya tadi, oh iya tuh dia nyala. Nah! Jangan yang ini tadi yang mana sih? Ini bukan yang kuning deh. Nih. Ini ya. Bukan yang ini, bukan yang kuning. Ini. Dia bukan kuning. Terus yang putih. Kuning. Ini. Gedein enggak sih? Biar terang. Oke. Okay. Ah, puji Tuhan ya kita bercahaya sekarang. Nah, mohon maaf ya atas gangguan teknis. Gila, Dedi keren banget loh. Komennya yang di Twitter udah kayak segitu doang nih. Oke. Apa nih tantangan-tantangan nih?
Oh my god, besok aku bakal ditantang, guys. Apa sifat khas Dede yang gak dimiliki orang lain menurut Cece? Dia orangnya gimana ya? Dia tuh orangnya cuek, guys. Cueknya tuh sama cuek apa ya? Cueknya apa ya? Cuek sama diri sendiri sama cuek sama ini sekitar. Enggak juga sih. Ya enggak tahu deh, angkat dulu. Kak Feby nelpon. Halo? Iya, dengan tukang pijit di sini, alamat rumahnya. Iya, kenapa? Lu nonton gua, Kak. Lu juga lagi showroom. Gue ya oke, gue speakerin deh nih. Guys, ada yang nih, ada Kak Feby nih sini. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Di showroom pada kayak telepon deh, rusuhin lagi showroom juga katanya gitu. Iya, rubuh. Gue lagi kena azab nih. Gue jadi tukang pijit, Kak, di sini di showroom gue yang sekarang. Ah, siapa? Gue lagi jadi tukang pijit. Bukannya lo lagi deh nyam-nyam ya? Tadi udah gue deh nyam-nyam, udah makanannya salah lagi. Udah habis baru gue ngeh. Makan apa? Gue ya, makan salad. Makan apa? Gue belinya yang salmon, komplen yang datangnya ayam. Jauh banget gak tuh? Gitu. Makanya itu. Komplen lah. Gue pengen komplen percuma, udah di dalam perut gue. Udah lah ya, yang penting makan. Iya sih, yang penting gue makan. Enak sih. Tapi ya gimana ya? Konbanwa. Kayak. Iya. Asik, bisa nih sekarang gue bahasa Jepang. Lu showroom lu ngapain, Kak? Gak ngapa-ngapain. Oh, cik ngomong tuh katanya. Oh, ya, aku ngomong ya. Niat showroom dari awal kan dari jam 7 juga. Iya. Tiba-tiba tuh layar kebalik. Cece bengong 2 jam, oke. Oh. Lu showroomnya jam 7 juga. Kolab aja ya? Iya, gue juga kolab. Kolab. Lu abis ngapain? Gue absen 100 orang. Gue juga pernah ngabsen 100 orang. Gue kira bisa sampai apa namanya berat beribu-ribu orang. Ternyata cuma sampai 100 ya? Iya. Gue kira juga. Gue dikasihkan nge-scroll kan waktu kemarin. Mana ini? Oh, ternyata cuma sampai 100 doang. Konban, Wak. Gue minum cola. Oh, hanya satu liter sampai tinggal setengahnya sekarang. Hah? Gila lu minum-minum gituan sampai segitu banyak. Sumpah. Iya, beneran. Kocak. Tapi enggak apa-apa sih, Kak. Lu sama siapa, Di? Gua sama Cece gua, Sianto. Oh. Halo, Feby. Halo, Feby. Dia udah pernah ngeliat lu tau, Kak Feby. Kan itu pernah nonton Pajama. Kok Cece lembut sekarang ngomongnya? Ya? Iya dong. Iya, dia sering nonton, bukan sering sih maksudnya. Pernah sekali nonton Pajama. Oh, iya. Dia tuh yang modelnya kayak ini waktu apa namanya? Waktu itu siapa ya? Siapa? Briel. Oh, Briel bilang, "Ih, Cece cakep banget," gitu. Pengen. Briel apa? Briel waktu itu bilang ke Cece gua bilang, "Ih, Cece cakep banget," bilang kayak gitu. Pas gayanya kayak gue banget deh. Ya, sih. Pikiran gue segitu. Oh ya, tapi kata orang-orang emang mirip sih, cuma ya yang gue rasain sih lebih cantikan ya. Gue gitu. Wih, ayo Pak Kuantam, ayo. Ya udah deh, gue gangguin SR lo jadinya. Ais, it's okay, asik. Gak bisa mijit ini. Mantap ya. Gue aja nelfon lo pakai laptop deh. Oh, pakai laptop. Aku juga pakai kacamata, tapi kacamata aku ada di tas. Gue kira pakai handphone biasa. Handphone lu gede juga ya, laptop. Iya. Yeah. Yo, mantap emang. Kalah boba. Iya. Yeah. Ya, kocak. Ya udahlah. Dadah teman-teman yang kafe Bi. Iya. Yeah. Dadah, tuh katanya yang di showroom dadah. 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 Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepet ya langsung. Salam.
minus berapa CC aku itu minusnya CC, gede banget. Aku minusnya gede banget. Nih, ini keluarin, ini keluarin, itu di atas ini. Nanti dia juga hilang sendiri. Di sini aku minus 7,5, di sini 1,75. Yes. Minusnya gede banget nih, guys. Jadi dia tuh kalau misalkan pakai kacamata, mana kacamata Cece? Ada di tas. Dia jarang juga pakai kacamata ya, Ce. Ini aku bisa ngelihat karena pakai pakai dibantu mata sebelah kiri. Punten, oh udah pakai. Bentar ya. Bentar, bentar. Hi guys. Kembali lagi dengan Day JKT48. Wipi. Hai hai. Seperti biasa karena baterai aku tuh habis ya tiba-tiba. Jadi tadi ya, tadi tuh aku pencetnya ini loh, apa sih namanya? Lihat deh ini lucu. Baterai aku tuh habis lagi, jadi gitu deh. Tadi baterainya tidak habis. Seru sekali. Terus gimana ya begitu ya? I don't know, mungkin di charge. Ya. Yeah. Ini kenapa sih, ini azab beneran dah. Oke lah, karena baterai aku udah pengen habis, udah pengen mati ya guys. Jadi kita akan mengakhiri. Lihat deh kuku aku bagus kan. Jadi akan mengakhiri inian. Terima kasih kepada yang udah kasih. Aku ingat yang tadi ngasih ini apa namanya, tower sama castle itu dari Kak LFJKT48. Thank you banget Kak untuk giftnya dan selalu hadir di showroom day. Oh my god, so happy banget. Jadi makasih juga untuk semuanya yang udah nontonin. Ada disco nih sebelum nih penghabisan ya, kita disco dulu. Sebenarnya seru banget ya kalau misalnya dipegang kayak ini, cuma kayak capek gitu guys. Oke guys, terima kasih banget buat kalian yang udah buang-buang waktu kalian untuk nonton kita yang tidak jelas ini. Makasih juga untuk film-filmnya. Wih, seru. Nanti kalian boleh DM-DM lagi, nanti kita bacain DM-nya tentang film-filmnya itu, nanti kita bakal tonton juga, guys. Terus ya dong. Terus apa ya? Bye-bye. Makasih semuanya udah. Nanti mau ini sih, tapi sayang banget ya tadi nonton banyak ya. Iya gue capek nih aturan. Gimana kalau misalnya besok-besok kita tuh langsung aja screenshot guys. Iya sih. Pokoknya guys, terima kasih banyak semuanya yang udah nonton. Thank you. Makasih juga sekali lagi kepada kakak JKT48. I love JKT48. Thank you banget kak untuk gift-giftnya. Thank you kak. Semuanya terima kasih yang udah nonton. See you. Terima kasih nanti kita nonton. Bakal showroom lagi. Bye bye. Bye bye. Apa nih cara? Nah, thank you guys. Deh, bye bye.